teman-teman, ketemu lagi nih bareng Cimin Villa. Kali ini kita mau panen blueberry. Halo teman-teman, ketemu lagi nih bareng Cimin Villa. Video kali ini kita mau panen blueberry dan sekarang di Finlandia sudah jam 18.27. Jadi udah malam ya hitungannya, tapi suasananya masih kayak gini, masih terang benderang. Jadi ini deket sama rumah aja hutannya dan kita mau ke atas. Ini ada Nilo. Can I see your quarry? Jadi ini Nilo bawa keranjang dan dia pakai baju yang namanya halari. Ini kura halari, yang mana bajunya ini biar nggak basah kalau kita sampai masuk ke dalam hutan. This way, Nilo. Here. Jadi kita masuk ke dalam hutan ini, memang udah malam tapi suasananya masih terang seperti ini. Tuh. Jadi kalau di Finlandia itu anak-anak biasa pakai baju kayak Nilo ini ya, karena untuk menghindari basah-basah, dan biasanya dia sebenarnya harus pakai yang namanya sapa juga. Let's go. Let's get mustika. Nina, be careful. Let's go get mustika. Tuh kan, Nilo here. Jadi ini Nilo yang metik blueberry-nya. Blueberry. Our first. Yeah. Ini Nilo. I can't find any. Oopsies. There's a bunch of spider webs. Uh-huh. Ambil aja nih lo. Good job. Let's go. Nah itu sekarang kita cari. Nah ini banyak banget nih. Ini kan lumayan banyak kan. Blueberry. Lisa. Jadi karena ini masih awal-awal bulan Juli gini, belum banyak ya blueberry-nya yang masak. Jadi biasanya memang di akhir Juli atau mendekati Agustus itu baru pada matang. Lisa, Lisa. Cila, Bila, Nilo. Serius amat. He's trying. How many you got? Oh, wow. Let's go. From one to banget. Oke, okay, jadi ini memang belum banyak ya blueberry-nya karena actually there might be blueberries everywhere here. Mm-hmm. But you're just never looking close enough. Oke, sekarang kita cek lagi di sini. Nah, ini ada lumayan nih. Ini. Oh, here's some. Iya nih loh. This one. Jadi karena memang belum banyak banget, kita nggak bisa pakai alatnya karena takutnya yang belum matang itu ikut kepetik. Jadi kan sayang. Lebih baik kita petik pakai tangan biasa aja. Oke, jadi mereka udah mulai ngambilin itu. This is gonna take forever. We need one more. We need more people. Ini lo lagi. Jadi ini banyak banget nih. Nilo, can you see ya yeah, Nilo? Yeah. Ini lo banyak nih lo. Basket keeps going everywhere.
Biasanya sih kalau nggak musim corona, kita bawa anak-anak kayak gini, mereka itu bisa langsung makan di hutan, jadi nggak perlu dicuci kayak gitu. Cuman ya karena memang pandemik kayak gini ya, kita nggak bisa seenaknya makan dari hutan gitu ya. Walaupun memang di Finland itu kan memang nature atau alamnya memang bersih ya, dari udara, air, juga semuanya itu kayak lebih bersih, nggak ada polusi gitu loh. Apalagi di tengah hutan kayak gini, jadi ya memang nggak masalah ya kalau dimakan secara langsung. Dan ini semua kayak organik gitu, karena memang nggak dipupuk, jadi ini tumbuh secara liar. Jadi kalau blueberry liar gini memang beda ya penampakannya sama yang di toko-toko kayak gitu. Biasanya yang ditanam kayak gitu itu tuh lebih gede, terus pohonnya pun jenisnya beda. This one is so cute, Nina. Can we take it? Yes, please. And now it's not cute. Actually, like all of them are cute, but it's when you pick them. Okay, let's go, guys. Let's get more. Imagine if someone's doing a challenge only picking only the cute berries and trying to make a pie. That's great. And then a few hours later, one. Run! This basket is too full. Bye. Get it, Nilo. Dada, got the dada. What the Nilo? We found it. We found all of them. This is where you were hiding. Look at all these cute berries. Nilo, pick it up. What? Dada. Ayan. Dina. It's a little bit. Tala, Nilo. What the Nilo? Dina. And then later he acts. Neil, I don't want him to tilt it. Biasanya orang Finland itu kalau musim blueberry kayak gini pasti mereka bakalan nyari ke hutan ataupun juga beli yang udah ada di market ya. Kadang biasanya itu memang ada orang-orang yang sengaja dia itu nyari untuk disimpan sendiri di dalam freezer, yang mana itu biasa untuk stok 1 tahun berikutnya. Tapi ada juga orang yang memang seneng nyari berries ini dan bakalan mereka jual, yang mana kayak ada semacam penadahnya gitu, dan nanti yang penadah itu bakalan jual lagi ke orang lain yang memang mungkin gak ada waktu pergi ke hutan untuk cari blueberry ini. Jadi ya memang ini sangat orang Finland banget gitu loh kalau memang hunting blueberry kayak gini, baik mau beli ataupun mau hunting sendiri. Yes, yes. Day 2 of blueberry picking. So a new member joins. Thing went out. Day 6. We're back to gathering, but someone ate it all. Day 7. Oke, sekarang kita mau ke tempat yang lebih jauh lagi. Deep to the forest. Sekarang jam 18:41. What ingredients do you need to bake a pie? Dan ini... And then after this thing is read over. Tutorial on how to make blueberry pie. Dan biasanya nggak hanya blueberry, banyak sekali hasil-hasil hutan yang kayak gini. Misalnya ada cloudberry, ada raspberry, ada juga berry-berry yang lain kayak polka gitu, yang memang
bisa diambil dari hutan ini secara gratis. Nila. Jadi kita siapa aja memang boleh ambil ini dari hutan walaupun memang ini bukan hutan yang kita punya sendiri gitu. Bahkan banyak orang-orang Asia itu yang memang sengaja datang ke sini untuk manen blueberry ini. Cuman karena memang musimnya corona kayak gini, jadi mereka mungkin gak bisa datang ke Finland ya. Jadi ya untuk tahun ini mungkin banyak kesempatan karena ini kayak semacam rebutan gitu. Jadi ya siapa cepat dia dapat gitu. There's a bug on you. Yeah, there's a bug on you. Is there some? I kill it. We're lost in the forest. Hi guys, welcome back to Nina and Lila's channel. Today we're stuck in the forest. Totally not seeing those things over there. Where lights and streets. Yeah, we're totally stuck in the middle of the forest. Quang, quang, quang. And here is the Gibbard boy. Oh my gosh. I see the blueberries are going to spill out. That's what I'm worried. Oh no! Ew, Ivy! You don't need to scream, Nina. It's just forest. It's in the dirt. Okay, I'm not. This is why you should have your own. I'm not. No need to say so, Nilo. Can you see Nilo? Pick it, Nilo. Ota siela, Nilo. Nilo, ota. It's going to ota. Nani, pick it, Nilo. Siela, nin palion. Ota kanina. Jadi di hutan ini memang hutan yang aman ya. Di sini nggak ada binatang buasnya karena ini hutannya dekat sama perumahan penduduk itu. Tapi kalau hutan yang beneran gede banget yang di daerah pedesaan atau daerah-daerah yang memang jauh dari pemukiman itu memang biasanya ada binatang buas. Jadi binatang buasnya di sini itu ada semacam namanya karhu atau beruang, ada juga susi atau kita sebutnya dengan serigala. Dan juga ada yang moose gitu. Sebenarnya itu nggak buas ya kalau moose, tapi ya memang karena ukurannya gede, jadi ya memang mengerikan. Dan di sini ada memang musimnya untuk hunting atau berburu moose itu ketika musim autumn atau musim gugur. Jadi kita memang boleh untuk berburu si rusa ini untuk dimakan. Dan biasanya memang ada SIM-nya gitu atau kayak sejenis surat izin untuk hunting si moose ini yang memang, jadi memang ada aturannya berapa banyak rusa yang bisa kita buru di daerah-daerah tertentu itu. Dan memang gitu ya, peraturannya memang sangat ketat, nggak seenaknya kita bisa tembak rusa ataupun binatang-binatang lainnya di sini. Oh my gosh, what happened? Where's the basket? Wake up! Oh my gosh, Gorda! I told you not running! Come on, wake up, guys! Come on, do you need help? I told you many times, be careful. Are you okay? Let's go. Wake up. Come on, wake up. Like it. Yeah, all the way there. Okay. How did it get